What's up guys, welcome back to the channel, aku Omara. Hari ni aku nak share pasal ni Comica Boom XD. Yang aku beli ni, satu receiver, dua transmitter. Maksudnya, boleh dua orang pakai mic, tapi pakai satu receiver je. Sekarang ni aku buat recording pakai Rode VideoMic Go. Jom kita buka kita. Tada! Dalam ni dia bagi kabel manual. Ini kabel untuk Sony, Panasonic, Fuji. Ini apa ni? Dia punya wind muff yang macam dead cat tu. Ini kabel untuk smartphone TRSS. Ini kabel untuk Canon and Nikon. Ini silica gel. Ini pula USB-C charging cable. Wuih, panas. Dalam ni pula ada satu lagi kotak. Lavalier mic untuk dia punya transmitter. Transmitter, receiver, transmitter. Dua transmitter, satu receiver. Semua jenis belakang ada clip. Clip. Untuk dia punya receiver, ada power button. Lepas tu ada MS. MS ni untuk set dia punya mono ataupun stereo mode. Ni volume control untuk dua-dua ni, transmitter ni. Mono dan stereo dia yang special sikit sebab kalau dalam mono mode, dia akan mix dua-dua mic untuk left-right sekali. Tak asing. Tapi kalau stereo mode, ini left channel, ini right channel. So just in case kalau korang buat recording, nak split dia punya audio. Sebab maybe takut yang tukang cakap A, suara tinggi. B, suara rendah. So susah nak levelkan kalau dia combine channel. So ni solution dia. Untuk asingkan. Mula-mula aku nak beli Rode wireless, tapi sebab dia cuma ada satu transmitter, aku tengok review, aku tengok Comica quality pun okey, so aku ambil ni. Okey, untuk comparison, kita pasang aircon. Macam mana bunyi aircon kalau pakai Rode punya shotgun ni. Okey, dia punya level bising dengan suara aku untuk comparison. Okay, sekarang pula aku tengah recording pakai Comica Boom XD. Dan macam mana suara? Okay tak? Compare kalau aku pakai boom mic straight ke muka aku, compare dengan aku pakai wireless clip mic ni. Dan kita pasang aircon pula, kita dengar macam mana. Okay, aircon dah on, sama speed macam tadi. Dan ni adalah suara aku. Aku tak tahu apa beza dia, tapi nanti masa edit baru tahu. Okay, aircon aku dah off balik. Jom kita buat field test pula. Kita try macam mana audio kalau kita vlogging di luar. Pakai shotgun mic, compare dengan pakai wireless clip. Jom. Okay guys, sekarang kita tengah buat outdoor test untuk check macam mana quality mic. Sekarang aku tengah pakai Rode punya shotgun mic, Rode VideoMic Go. Kita test dengan aku bercakap macam ni, dengan Rode noise, kereta lalu kiri kanan. So ok, sekarang bunyi daripada Rode. Aku try ke belakang sikit. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. So aku rasa tu dah bunyi dia dah tak capture dengan mungkin noise pun kuat. Lepas ni kita tukar ke Comica Boom XD. Okay guys, sekarang aku dah pakai ni transmitter untuk Comica Boom XD. Kita sama juga situation, kereta makin banyak dah. Sebab orang baru balik kerja. Sekarang aku berada dekat Marina Park City. Memang tengah-tengah jalan. So kita buat distance test pula. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fifty, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay, tadi aku buat sampai 60 step. Aku tak tahu sampai step keberapa yang signal putus. Balik studio editing nanti baru aku tahu. So, nanti kita tengok result dan kita sambung di studio. Okay guys, kita dah kembali ke studio. Itu saja yang aku nak test untuk hari ini. So, kepada yang belum beli wireless clip mic tapi ingin nak beli tapi tak tahu macam mana kualiti, macam mana jenis sound dia, so harap video ni boleh tolong korang untuk buat decision. Benda ni aku beli di Shopee, macam biasalah Shopee. Tu je murah. Harga dia tak jauh dengan Rode Wireless. Berdasarkan comparison yang kawan aku buat, Rode dia punya sound quality lagi bagus, bassy untuk macam kalau nak buat audio yang macam macho ke macam tu. Tapi priority aku adalah dari segi practicality. Sebab ni dia bagi dua sekali transmitter, convenient untuk aku sebab kalau nak buat interview aku tak perlu nak pass-pass mic. Masing-masing boleh pakai mic sendiri kalau dua orang nak bercakap. So kan mudah macam tu. Kalau pakai yang single transmitter, lepas aku cakap, dia cakap pass lagi, pass lagi, pass lagi. So tak pro lah. Kononnya lah. So harap aku dapat meracun korang untuk beli Comica Boom XD. So guys, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Next video nanti aku nak tunjuk macam mana aku modified benda ni DIY. Convert wireless clip mic jadi macam, tahu tak reporter yang pegang stick, sponge besar, ada box. So, tu tunggu next video eh. Sebab barang belum sampai lagi. So, aku tak dapat nak DIY dulu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao. Ni pula terbang. Shhh.